aku susah tidur gara-gara ngeliat mukanya Raffi. Mbak emang kenapa sih waktu itu yang sama Raffi Fatar? Mbak nggak begitu. Ya nggak tahu. Kok sekarang Mbak jadi kalau ngeliat muka bos kayaknya gimana gitu? Nggak suka aja. Tapi ada emang yang bawaan hamil suka begitu Mbak, melihat suami tuh kayaknya ini aja gitu, nggak enak aja gitu. Tapi sebenarnya aku pengennya tidurnya bareng. Ya udah, aku panggil bos ke bawah ya. Tapi nggak bisa tidur kalau ada dia. Ya, ini yang heran. Mbak cuman, tapi tidur sama Rafathar enak, bisa? Bisa. Oh iya, ini yang aku nggak tahu ini. Tapi mudah-mudahan ya Allah cewek anak. Dan jadi biar pas sepasang. Ya udah Mbak, aku ke bawah. Ntar bos nanya-nanya, dia kan kepo banget sama Mbak. Lagi ngapain dia? Lagi ngapa gitu? Dari tadi. Tadi gue kangen, tapi kenapa ya? Kenapa sih istri aku nggak bisa tidur? Aku tuh hamil Rafathar nggak ada jerawat sama sekali. Iya, makanya ini mudah-mudahan cewek. Ya udah aku ke bawah ya. Cowok sama cowok aja kan nanti bisa beda. Iya, tapi aku pengennya cewek. Ya udah. Ya aku ke bawah ya. Ntar dibilangin sama bos. Tonton, Mary. Tonton, Mary. Iya, Kak Bos. Iya, Bos. Gua mau ke atas. Ya, karena si Gigi itu kan aneh. Masa dia nggak mau ketemu sama suaminya? Gua mau bikin diri sesuatu, nanti gua pengen lihat wajahnya sebentar aja. Bisa dibantu nggak? Hah? Pakai apaan ya? Lu buatin teh deh. Bilang itu dari gue. Ya. Paham nggak? Iya, Bos. Karena gua nggak bisa ngasih ke Gigi secara langsung, dia lagi enak sama muka gua nggak tahu kenapa bawaan hamil. Itu bawaan hamil, Bos, pasti. Tapi kan masa enak sama muka gua, harusnya enak sama lu. Ya enggak lah, Bagi kan nggak pernah, Bagi Gigi nggak pernah dimarah-marahin sama aku. Ya cepetan, bikin teh manis deh, tadi bilang dari gua. Sampai juga ke dia ya, kalau gua sayang sama dia, suruh minum tehnya supaya dia semangat, oke? Okay? Dan sana. Iya. Tapi gue aneh deh. Masa ada seorang istri marah sama suaminya bawaan hamil? Apa jelas. Jangan-jangan karena bos suka bikin kesel Mbak Gigi kali? Gak jelas. Gak jelas gimana? Ya bos hidupnya gak jelas. Istri suka dimarah-marahin gak jelas. Bisik. Mbak. Mbak. Apa sih? Ini katanya tehnya dari AA yang suruh minum gitu. Terus ada pesannya katanya, sayang katanya, aku kangen sama kamu walaupun kamu mau ngeliat aku, tapi aku kangen banget sama kamu gitu. Ini harus diminum katanya Mbak tehnya. Bohong. Iya beneran dia bilang. Kamu bohong. Beneran Mbak. Itu taruh aja. Thanks. Bilang ya, thanks gitu. Cuma bilang thanks doang, Mbak. Belum mau ketemu. Enggak mau lihat. Beneran, Mbak. Bener.